Assalamualaikum. Apa khabar? Anak-anak? Cucu pakcik semua. Lah ni, pakcik nak cerita kerja pakcik yang lah ni, yang sekarang lah. Sekarang pakcik kerja construction lah. Jauh. Jauh menyimpang dari kerja belayar kapal pakcik tu hari. Pakcik bukan tak mau belayar. Pakcik dah kahwin. Bila dah kahwin, kesianlah tengok rumah kita kena tinggal anak-anak. Susah kalau anak-anak ni membesar, ayah dia tak ada, memang susah. Pakcik sekarang kerja construction. Pakcik buat waterproofing lah. Pakcik kerja Repair bocor-bocor. Ni yang pakcik buat kerja yang under warranty lah. Pakcik ni kira macam after sale service. Kebanyakan buat dalam rumah orang lah. Bila buat dalam rumah orang, tahu je lah. Kita pergi repair rumah orang, kondo, bungalow, apartment, semua orang kaya-kaya anak. Oi. Ada yang okey, tapi kebanyakannya tak berapa nak okey lah. Yalah, dia orang kaya kan. Kita pergi rumah dia orang, kita nak repair, kita nak bagi rumah dia orang cantik, rumah dia orang dah tak bocor. Tapi masuk je rumah, pe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 p
Dulu pakcik tak kisahlah, kena marah ke kena apa kan. Tapi sekarang pakcik dah tua lah, tahu je lah orang tua kan. Sensitif orang tua ni. Pakcik rasa macam, aduh, asyik kena marah je. Tu yang buat kita, perasaan kita rasa macam, wish, berhentilah lagu ni. Berhentilah lagu ni. Berhenti, berhenti, berhenti. Tak berhenti, berhenti juga. Ni kena marah ni dah macam asam garam lah. Dah biasa dah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lagipun kita anggap je lah gaji yang bos kita bagi kita tu, kan, gaji tu, gaji yang dia bayar tu untuk kita kena marah je. Kita kena maki, kita kena marah. Dia bayar gaji, bukan gaji untuk kita kerja. Gaji yang dia bayar tu untuk kita kena marah. Kita kena terima je lah. Susah dek. Nak cucu. Yalah, apa-apa pun kalau kita kerja ni, kita melibatkan orang, memanglah. Kalau orang yang faham, okey. Orang yang tak faham, aduh, susah nak terangkan ni. Nak cu, itulah. Lain kali kalau nak, sekarang ni kalau masa belajar, belajar betul-betul. Jangan jadi macam pakcik. Pakcik sekolah tak pandai. Ha, tengok kerja. Hari-hari makan maki orang, makan marah orang. Walaupun kita nak pergi tolong dia, dia tolong kan. Kalau rumah dia bocor, kita nak repair bagi tak bocor. Kadang-kadang pakcik ni tak faham lah. Yelah, pakcik pun tahu dia beli rumah tu mahal. Ya, juta-juta kan. Bangelo lah, bangelo. Kondo. Juta-juta. Bocor mestilah dia marah. Mestilah dia tak puas hati. Kalau pakcik pun pakcik marah. Rumah beli mahal-mahal bocor. Tapi kita nak buat macam mana? Dah bocor kan. Ada waranti. Kita orang datang lah repair. Kena faham lah. Tak tahulah. Pakcik ni, kalau cerita kerja lah ni, pakcik jadi malas nak cerita ni. Okeylah, pakcik malas lah. Baik.